USD CAD bearish, apakah akan semakin tertekan? Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD CAD sedang tertahan di bawah area kritis. Jika pergerakan USD CAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,24910 sampai 1,25052 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.24308. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.25052 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.25282. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.